Wajah putih bersih dan mulus tentu saja akan membuat penampilan semakin menarik. Tak jarang, hal ini pula akan membuat kepercayaan diri semakin menambah baik. Itu wanita maupun pria sekalipun, untuk mendapatkan wajah putih dan mulus sebenarnya dapat mudah Anda miliki. Apalagi kini sudah banyak perawatan serta krim pemutih wajah yang ditawarkan untuk memutihkan dan mencerahkan wajah. Namun dibandingkan dengan menggunakan perawatan yang mahal dan menghabiskan banyak biaya, mengapa tidak mencoba menggunakan cara agar wajah putih bersih dan mulus secara simpel dan alami? Bagi Anda yang ingin mencoba memiliki wajah yang bersih dan putih, maka cara-cara di bawah ini. 1. Masker tomat. Tomat memiliki kandungan yang kaya akan vitamin C yang bermanfaat untuk memutihkan dan mencerahkan wajah. Cara memutihkan wajah dengan tomat ini bisa Anda jadikan perawatan rutin. Siapkan 1-2 buah tomat segar parut hingga halus, Anda bisa menambahkannya dengan madu atau air mawar setelah itu aduk merata dan aplikasikan di wajah diamkan selama 15 menit hingga mengering setelah itu bilas dengan menggunakan air hingga bersih lakukan setidaknya 3 kali seminggu agar wajah tampak putih, bersih dan mulus 2. Masker Lemon Lemon memiliki kandungan vitamin C yang cukup tinggi, asam di dalamnya juga memiliki sifat antibakteri yang dapat mengatasi jerawat. Anda dapat menggunakan cara memutihkan wajah dengan vitamin ini karena vitamin memang dipercaya sebagai bleaching alami yang dapat mengelupas sel-sel kulit yang sudah mati sehingga wajah bisa tampak lebih cerah alami dan bersih dari noda. Siapkan satu buah Leviman dan ambil sarinya Ambil dua sendok makan air Leviman dan tambahkan dengan dua sendok makan madu dan dua sendok makan gula pasir Aduk merata dan jadikan sebagai skrup wajah Aplikasikan dengan gerakan melingkar dan diamkan hingga 10 menit Gunakan 1 sampai dua kali selama seminggu bagi Anda yang menggunakan masker Leviman ini Akan lebih baik untuk menghindari kontak dengan paparan sinar matahari Hal ini bisa menyebabkan terjadinya iritasi di wajah. Namun jika memang kegiatan Anda banyak di luar ruangan, maka jangan lupa untuk menggunakan sunblock pemutih wajah untuk perlindungan. 3. Masker air mawar. Air mawar merupakan toner alami yang bisa membantu untuk membersihkan segala kotoran dan minyak yang mengendap hingga ke dalam pori-pori wajah. Air mawar juga dapat merangsang agar sirkulasi darah menjadi lebih lancar dan membuat wajah semakin cerah alami. Untuk mengaplikasikan air mawar ini pun sangat mudah. Anda cukup membasuh wajah dengan menggunakan air mawar. Setelah itu biarkan air mawar menyerap ke dalam kulit. Gunakan cara ini setiap hari agar hasilnya lebih maksimal. 4. Masker mentimun Cara memutihkan muka dalam satu hari lainnya yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan masker mentimun. Sayuran ini mengandung mineral yang cukup tinggi dan bagus untuk melembabkan dan menyegarkan kulit. Tak hanya itu saja, mentimun juga dapat menyamarkan bagian gelap di wajah sehingga tampak putih dan cerah alami dalam penggunaan rutin. Untuk membuat masker ini pun juga sangat mudah. Anda hanya perlu menghaluskan mentimun dan tambahkan dua sendok makan plain yogurt. Setelah itu aduk merata dan aplikasikan di wajah secara merata. Tunggu 20 menit hingga masker mengering dan setelah itu bilas dengan air dingin. 5. Masker teh hijau Teh hijau memang sudah terkena akan kandungannya yang dapat mempercantik dan menyehatkan kulit. Meminum teh hijau secara rutin akan membantu membuat kulit menjadi lebih cantik dari dalam. Kandungan flavonoid yang berperan sebagai antioksidan membantu merangsang produksi kolagen. Tak hanya dapat dikonsumsi, teh hijau juga dapat dijadikan sebagai masker wajah. Cara pembuatannya pun sangat mudah. Anda hanya perlu menghaluskan teh hijau dan tambahkan sedikit air. Setelah itu oleskan merata di wajah sebagai masker dan diamkan selama 10 menit. Bilas dengan menggunakan air hingga bersih dan lakukan perawatan ini rutin setiap dua kali seminggu. 6. Masker kunyit Kunyit mengandung kurkumin yang mana berperan sebagai antioksidan dan antiinflamasi. Dan tak hanya itu saja, kunyit juga dapat merangsang produksi kolagen yang membuat kulit semakin cerah dan kenyal. Cara memutihkan wajah dengan kunyit secara aman dapat Anda lakukan dengan menjadikannya sebagai masker wajah. Untuk membuatnya pun sangat mudah. Pertama-tama, siapkan kunyit dan haluskan. Campur dengan susu dan aduk hingga merata. Tambahkan sedikit air bagi Anda yang menggunakan susu bubuk. Balurkan masker di wajah hingga leher secara merata. Hindari area sensitif di wajah seperti area bawah mata. Setelah itu diamkan selama 20 menit dan bilas dengan air. 7. Masker yogurt. Yogurt juga dapat Anda jadikan sebagai salah satu cara memutihkan wajah cepat dan ampuh yang patut dicoba. Yogurt dapat memberikan kelembapan serta mencerahkan wajah secara alami. Anda bisa membuat masker yogurt dengan mencampurkan yogurt plain dengan madu murni. Oleskan yogurt secara merata di wajah dan kemudian diamkan selama 15 menit. Setelah itu bilas dengan menggunakan air hingga bersih. 8. Masker susu. Susu sudah diakini sebagai bahan alami yang dapat memutihkan kulit secara merata dan cepat. Susu memiliki kandungan yang dapat meratakan warna kulit dan membuatnya putih sempurna. Anda bisa mencoba menuangkan beberapa tetes susu pada kain lembut kemudian gosokkan kain pada kulit wajah dan perlahan. Susu memiliki manfaat yang dapat menghilangkan tumpukan sel-sel kulit mati sehingga mencerahkan wajah dan membuatnya menjadi lebih mulus. 9. Skrup kopi dan gula Campuran kopi dan gula tak hanya dapat dijadikan sebagai minuman yang lezat, namun juga memiliki manfaat baik bagi kulit. Bagi Anda yang memiliki jenis kulit kering hingga bersisik, maka cara ini akan sangat cocok dilakukan. Cara menggunakan masker kopi dan gula ini bisa Anda jadikan sebagai skrup yang membuat kulit-kulit mati mengelupas dan wajah menjadi bersih serta mulus. Cara membuatnya dengan mencampurkan 2 sendok makan bubuk kopi dan 1 sendok makan gula, serta tambahkan sedikit air. Setelah itu aduk merata dan aplikasikan sebagai skrup wajah gosok pada wajah secara perlahan dengan gerakan memutar selama satu menit hingga kulit mati dapat terangkat sempurna. 10. Masker beras Beras sudah diakini sejak zaman dahulu sebagai cara memutihkan wajah agar glowing dan bersinar. Beras memiliki kandungan vitamin C, protein, zat besi, kalsium, dan kandungan lainnya yang dapat menghaluskan wajah dan membuatnya putih dan mulus. Tak hanya menghaluskan wajah, namun beras juga dapat menyerap minyak berlebih, mengatasi jerawat, mengencangkan wajah, dan menyamarkan noda hitam. Anda bisa membuat masker beras dengan merendam beras di dalam air selama satu malam. Gunakan endapan pada air beras sebagai masker wajah. Diamkan selama 30 menit hingga mengering dan kemudian bilas dengan air hangat. 11. Masker pisang dan yogurt. Kandungan vitamin C di dalam pisang efektif untuk membuat wajah halus secara alami. Anda bisa menggunakan pisang ini sebagai masker buah untuk memutihkan wajah secara cepat. Haluskan pisang dan Anda bisa menambahkannya dengan yogurt tawar. Setelah itu, aduk merata dan aplikasikan merata di wajah hingga leher. Diamkan kurang lebih selama 30 menit dan kemudian bilas dengan air hangat. Lakukan perawatan ini rutin 1-2 kali dalam seminggu. 12. Masker pepaya dan minyak zaitun. Enzim papain di dalam pepaya dapat membantu proses regenerasi kulit sehingga membuat wajah tampak putih secara alami. Kandungan vitamin A, C dan E yang berperan sebagai antioksidan di dalamnya menutrisi DNA melembabkan wajah. Pepaya juga dapat dijadikan sebagai sunscreen alami yang melindungi wajah dari paparan sinar matahari. Tambahan minyak zaitun akan membantu menjaga kadar air di kulit sehingga mengurangi munculnya tanda-tanda penuaan karena kandungan zat linoleic acid. Haluskan buah pepaya yang sudah matang dan tambahkan dengan minyak zaitun secukupnya. Dan aduk hingga merata hingga berbentuk pasta aplikasikan merata di wajah dan setelah itu diamkan selama 15 menit. Kemudian bilas dengan air hingga bersih. 13. Masker almond. Almond dapat membantu untuk mengurangi bagian gelap di wajah sehingga wajah terlihat lebih cerah dan putih. Cara memutihkan wajah dengan almond bisa dilakukan dengan menjadikannya sebagai masker wajah. Untuk membuatnya terlebih dahulu rendam biji almond dan kunyit di dalam susu cair selama satu hari. Kemudian keluarkan kunyit dan haluskan almond yang ada di dalam susu sampai berbentuk seperti pasta. Aplikasikan merata sebagai masker wajah dan diamkan selama 30 menit. Setelah itu bilas dengan menggunakan air dingin hingga bersih. Agar hasilnya optimal, lakukan cara ini dua kali seminggu. 1. Masker tomat. Tomat memiliki kandungan yang kaya akan vitamin C yang bermanfaat untuk memutihkan dan mencerahkan wajah. Cara memutihkan wajah dengan tomat ini bisa Anda jadikan perawatan rutin. Siapkan 1-2 buah tomat segar parut hingga halus. Anda bisa menambahkannya dengan madu atau air mawar. Setelah itu aduk merata dan aplikasikan di wajah, diamkan selama 15 menit hingga mengering. Setelah itu bilas dengan menggunakan air hingga bersih. Lakukan setidaknya 3 kali seminggu agar wajah tampak putih, bersih dan mulus. 2. Masker lemon. Lemon memiliki kandungan vitamin C yang cukup tinggi. Asam di dalamnya juga memiliki sifat antibakteri yang dapat mengatasi jerawat. Anda dapat menggunakan cara memutihkan wajah dengan vitamin ini, karena vitamin memang dipercaya sebagai bleaching alami yang dapat mengelupas sel-sel kulit yang sudah mati, sehingga wajah bisa tampak lebih cerah alami dan bersih dari noda. Siapkan satu buah Leviman dan ambil sarinya Ambil dua sendok makan air Leviman dan tambahkan dengan dua sendok makan madu dan dua sendok makan gula pasir Aduk merata dan jadikan sebagai skrup wajah Aplikasikan dengan gerakan melingkar dan diamkan hingga 10 menit Gunakan 1 sampai dua kali selama seminggu bagi Anda yang menggunakan masker Leviman ini Akan lebih baik untuk menghindari kontak dengan paparan sinar matahari Hal ini bisa menyebabkan terjadinya iritasi di wajah. Namun jika memang kegiatan Anda banyak di luar ruangan, maka jangan lupa untuk menggunakan sunblock pemutih wajah untuk perlindungan. 3. Masker air mawar. Air mawar merupakan toner alami yang bisa membantu untuk membersihkan segala kotoran dan minyak yang mengendap hingga ke dalam pori-pori wajah. Air mawar juga dapat merangsang agar sirkulasi darah menjadi lebih lancar dan membuat wajah semakin cerah alami. Untuk mengaplikasikan air mawar ini pun sangat mudah. Anda cukup membasuh wajah dengan menggunakan air mawar. Setelah itu biarkan air mawar menyerap ke dalam kulit. Gunakan cara ini setiap hari agar hasilnya lebih maksimal. 4. Masker mentimun Cara memutihkan muka dalam satu hari lainnya yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan masker mentimun. Sayuran ini mengandung mineral yang cukup tinggi dan bagus untuk melembabkan dan menyegarkan kulit. Tak hanya itu saja, mentimun juga dapat menyamarkan bagian gelap di wajah sehingga tampak putih dan cerah alami dalam penggunaan rutin. Untuk membuat masker ini pun juga sangat mudah. Anda hanya perlu menghaluskan mentimun dan tambahkan dua sendok makan plain yogurt. Setelah itu aduk merata dan aplikasikan di wajah secara merata. Tunggu 20 menit hingga masker mengering dan setelah itu bilas dengan air dingin. 5. Masker teh hijau. Teh hijau memang sudah terkena akan kandungannya yang dapat mempercantik dan menyehatkan kulit. Meminum teh hijau secara rutin akan membantu membuat kulit menjadi lebih cantik dari dalam. Kandungan flavonoid yang berperan sebagai antioksidan membantu merangsang produksi kolagen. Tak hanya dapat dikonsumsi, teh hijau juga dapat dijadikan sebagai masker wajah. Cara pembuatannya pun sangat mudah. Anda hanya perlu menghaluskan teh hijau dan tambahkan sedikit air. Setelah itu oleskan merata di wajah sebagai masker dan diamkan selama 10 menit. Bilas dengan menggunakan air hingga bersih dan lakukan perawatan ini rutin setiap dua kali seminggu. 6. Masker kunyit Kunyit mengandung kurkumin yang mana berperan sebagai antioksidan dan antiinflamasi. Dan tak hanya itu saja, kunyit juga dapat merangsang produksi kolagen yang membuat kulit semakin cerah dan kenyal. Cara memutihkan wajah dengan kunyit secara aman dapat Anda lakukan dengan menjadikannya sebagai masker wajah. Untuk membuatnya pun sangat mudah. Pertama-tama, siapkan kunyit dan haluskan. Campur dengan susu dan aduk hingga merata. Tambahkan sedikit air bagi Anda yang menggunakan susu bubuk. Balurkan masker di wajah hingga leher secara merata. Hindari area sensitif di wajah seperti area bawah mata. Setelah itu diamkan selama 20 menit dan bilas dengan air. 7. Masker yogurt. Yogurt juga dapat Anda jadikan sebagai salah satu cara memutihkan wajah cepat dan ampuh yang patut dicoba. Yogurt dapat memberikan kelembapan serta mencerahkan wajah secara alami. Anda bisa membuat masker yogurt dengan mencampurkan yogurt plain dengan madu murni oleskan yogurt secara merata di wajah dan kemudian diamkan selama 15 menit. Setelah itu bilas dengan menggunakan air hingga bersih. 8. Masker susu. Susu sudah diakini sebagai bahan alami yang dapat memutihkan kulit secara merata dan cepat. Susu memiliki kandungan yang dapat meratakan warna kulit dan membuatnya putih sempurna. Anda bisa mencoba menuangkan beberapa tetes susu pada kain lembut kemudian gosokkan kain pada kulit wajah dan perlahan. Susu memiliki manfaat yang dapat menghilangkan tumpukan sel-sel kulit mati sehingga mencerahkan wajah dan membuatnya menjadi lebih mulus. 9. Skrup kopi dan gula Campuran kopi dan gula tak hanya dapat dijadikan sebagai minuman yang lezat, namun juga memiliki manfaat baik bagi kulit. Bagi Anda yang memiliki jenis kulit kering hingga bersisik, maka, cara ini akan sangat cocok dilakukan. Cara menggunakan masker kopi dan gula ini bisa Anda jadikan sebagai skrup yang membuat kulit-kulit mati mengelupas dan wajah menjadi bersih serta mulus. Cara membuatnya dengan mencampurkan dua sendok makan bubuk kopi dan satu sendok makan gula, serta tambahkan sedikit air. Setelah itu, aduk merata dan aplikasikan sebagai skrup wajah. Gosok pada wajah secara perlahan dengan gerakan memutar selama satu menit hingga kulit mati dapat terangkat sempurna. 10. Masker beras Beras sudah diakini sejak zaman dahulu sebagai cara memutihkan wajah agar glowing dan bersinar. Beras memiliki kandungan vitamin C, protein, zat besi, kalsium, dan kandungan lainnya yang dapat menghaluskan wajah dan membuatnya putih dan mulus. Tak hanya menghaluskan wajah, namun beras juga dapat menyerap minyak berlebih, mengatasi jerawat, mengencangkan wajah, dan menyamarkan noda hitam. Anda bisa membuat masker beras dengan merendam beras di dalam air selama satu malam. Gunakan endapan pada air beras sebagai masker wajah. Diamkan selama 30 menit hingga mengering dan kemudian bilas dengan air hangat. 11. Masker pisang dan yogurt. Kandungan vitamin C di dalam pisang efektif untuk membuat wajah halus secara alami. Anda bisa menggunakan pisang ini sebagai masker buah untuk memutihkan wajah secara cepat. Haluskan pisang dan Anda bisa menambahkannya dengan yogurt tawar. Setelah itu, aduk merata dan aplikasikan merata di wajah hingga leher. Diamkan kurang lebih selama 30 menit dan kemudian bilas dengan air hangat. Lakukan perawatan ini rutin 1 sampai 2 kali dalam seminggu. 12. Masker pepaya dan minyak zaitun. Enzim papain di dalam pepaya dapat membantu proses regenerasi kulit sehingga membuat wajah tampak putih secara alami. Kandungan vitamin A, C dan E yang berperan sebagai antioksidan di dalamnya menutrisi DNA melembabkan wajah. Pepaya juga dapat dijadikan sebagai sunscreen alami yang melindungi wajah dari paparan sinar matahari. Tambahan minyak zaitun akan membantu menjaga kadar air di kulit, sehingga mengurangi munculnya tanda-tanda penuaan karena kandungan zat linoleic acid. Haluskan buah pepaya yang sudah matang dan tambahkan dengan minyak zaitun secukupnya, dan aduk hingga merata hingga berbentuk pasta. Aplikasikan merata di wajah dan setelah itu diamkan selama 15 menit. Kemudian bilas dengan air hingga bersih. 13. Masker almond. Almond dapat membantu untuk mengurangi bagian gelap di wajah sehingga wajah terlihat lebih cerah dan putih. Cara memutihkan wajah dengan almond bisa dilakukan dengan menjadikannya sebagai masker wajah. Untuk membuatnya Terlebih dahulu, rendam biji, almond, dan kunyit di dalam susu cair selama satu hari. Kemudian, keluarkan kunyit dan haluskan almond yang ada di dalam susu sampai berbentuk seperti pasta. Aplikasikan merata sebagai masker wajah dan diamkan selama 30 menit. Setelah itu, bilas dengan menggunakan air dingin hingga bersih agar hasilnya optimal. Lakukan cara ini dua kali seminggu. Selain cara agar wajah putih bersih dan mulus di atas, jangan lupa untuk melakukan perawatan harian dengan mencuci wajah secara rutin dua kali sehari. Jangan lupa gunakan pelembab dan sunblock untuk melindungi wajah dari bahaya paparan sinar matahari yang dapat merusak kulit. Lakukan cara-cara di atas secara rutin agar hasil yang didapatkan bisa maksimal. Nah, itu tadi beberapa cara agar wajah putih dan mulus alami yang bisa dicoba. Semoga informasi di atas bermanfaat bagi Anda.